terhot kita, Hotman Paris dan Ajeng Kamarati. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan Gus Lora dan Ajeng di program Hotroom Metro TV yang khusus membahas kasus hukum nyata. Apa topik kita malam ini? Judulnya adalah menangkal kejahatan digital. Tepuk tangan dulu dong. Yeah. Pada malam hari ini sangat spesial karena tentu saja host kita spesial, tamu kita spesial, Anda pemirsa di rumah dan sini juga spesial semuanya. Nah, ngomongin tentang perkembangan digital, Abang sekelas Abang ini pernah juga menjadi korban perkembangan digital. Ceritain, Bang. Pernah, saya difitnah katanya memposting video porno di Instagram Hotman Paris Official yang punya gue sendiri. Itu bayangin ceritanya? Coba, dokter hukum yang lulus cum laude pun dipitnah, apalagi rakyat biasa. Jadi segitu loh. Segitu parahnya kejahatan digital itu. Makanya hari ini kita angkat topik ini, tapi sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ini. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Selain adanya dampak positif seperti mempercepat penyebaran informasi, terdapat pula sejumlah permasalahan yang kerap dijumpai di masyarakat. Salah satunya adalah merebaknya hoax atau kabar bohong. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh elemen masyarakat. Karena merebaknya hoax menandakan bahwa literasi informasi digital masyarakat Indonesia masih lemah. Selain itu, persebaran data pribadi yang tidak terkendali merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Sehubungan dengan hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyusun rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang ini dipastikan masuk prolegnas prioritas 2020. Lalu bagaimanakah langkah yang akan diambil Menkominfo untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tamu spesial malam ini adalah Bapak Menteri kita yang ganteng, Menko Info, Bapak Johnny Plate. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Hotman. Pertanyaan pertama, apa pelanggaran dan kejahatan digital yang sekarang ini di Indonesia dan bagaimana cara melindungi ini? Apa program dari Kementerian Bapak? Ya, kejahatan digital ini sudah begitu luar biasa ya. Yeah. Saya itu pada saat diminta Bapak Presiden menjadi Menteri Kominfo, itu mengingatkan secara khusus terkait dengan cybercrime, ya kejahatan siber ini. Nah, di Indonesia ini kita memang sudah mempunyai banyak undang-undang terkait dengan perlindungan data, tadi disinggung tentang data ya. Tetapi itu saja belum cukup karena pelanggaran terhadap hak-hak milik data pribadi ya atau kelompok itu luar biasa di Indonesia seperti tadi ditayangkan. Dan semakin berkembang ya, dan berkembang Pak, ya. Sejalan dengan era big data saat ini, di dunia ini sudah 126 negara yang mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Indonesia yang belum. Nah, saya bersyukur kepada DPR yang sudah setuju bersama-sama untuk memastikan ya bahwa rencana undang-undang perlindungan data pribadi ini menjadi prioritas prolegnas tahun 2020 ya. Terima kasih untuk itu. Karena apa? Kita perlu melakukan kodifikasi aturan-aturan agar melindungi data pribadi. Ada tiga hal yang penting di situ. Yang pertama ya yang terkait dengan data yang berhubungan dengan kedaulatan dan security negara. Yang kedua yang terkait dengan pemilik data, ya. Dan yang ketiga terkait dengan free flow atau pergerakan data untuk keperluan pengguna data. Nah, tidak saja untuk di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional. Dan menjadi kompleks saat ini di dunia, di PBB aja, itu sedang diperbincangkan. Protokol apa yang nanti harus kita gunakan, model bahkan apa. Bahkan dari tingkat dunia, ya, mereka juga bahkan di tingkat dunia, ini. Ya di tingkat dunia. Ini saat ini di PBB itu bangsa-bangsa masih terpecah-pecah. Bagaimana untuk mengatur free flow of data, ya, sehingga itu bisa bermanfaat. Satu hal di Indonesia ya, data kita dengan penduduk yang begitu besar, pengguna internet kita saat ini 171 juta orang ya, atau 64% dari penduduk Indonesia sebanyak 267 juta itu. Berarti begitu berkembangnya terkait dengan dunia digital dan dunia internet di Indonesia.
Nah, disitulah letaknya mulai pergerakan dan perpindahan data, trafiknya data. Nah, kita perlu belajar supaya menggunakan data secara cerdas, ya, menggunakan data dengan baik. Hindari penggunaan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Jangan lagi ada itu hoax, hate speech, ya, kebencian-kebencian ditaburkan lagi. Apalagi di era post-truth saat ini, ya. Itu jangan lagi. Kita perlu cerdas agar data yang saat ini sudah mempunyai nilai ekonomi dan komersial yang begitu besar, yang begitu pentingnya untuk kedaulatan bangsa dan masa depan bangsa, harus kita gunakan dengan baik untuk data-data perorangan itu bisa dilindungi melalui payung hukum yang memadai. Pak, sepertinya data perorangan itu nanti RU itu bakal sangat meluas. Sampai data saya di puskesmas, data saya di bank, saya lagi bayar kredit card di bar juga, data pribadi ada. Itu bakal dicakup nanti dilindungi. Nah, seluruh data terkait dengan pribadi ya, itu akan dilindungi. Dan ya, akan mengarah sanksi pidana. Dan di situ satu ya, perbaikan penyesuaian data pribadi diberi kesempatan kepada kita. Ya. Perlindungan terhadap hak data pribadi diberikan. Ya. Setiap kali penggunaan data harus ada persetujuan dari pemilik data. Dan arahnya akan pidana kalau dilanggar. Dan arahnya akan pidana atau secara perdata ya penggunaannya menjadi tidak berlaku. Nah, waduh, tepuk tangan tidak berlaku. Ini kapan jadi begitu pentingnya. Nah, yang lebih penting lagi ini kan terkait dengan data rakyat di dalam negeri ya. Yang lebih penting lagi apa? Terkait dengan pergerakan data lintas batas negara. Nah, jangan sampai data-data milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia digunakan secara salah untuk kepentingan bangsa lain. Waduh, bahaya banget. Nah, kita harus jaga betul-betul. Nah, untuk itu kita perlu ya memastikan ada pembicaraan di tingkat multilateral, bagaimana protokol perpindahan data di tingkat ASEAN aja, ini regional. Sudah dimulai belum? Ya, sudah dimulai ya. Di tingkat ASEAN juga perlu ada protokol perpindahan data dan antar negara. Termasuk kemarin itu ada KTP orang susah dipakai untuk beli mobil Lamborghini. Nah, apalagi ya, KTP dipakai seperti begitu, itu data pribadi yang disalahgunakan ya, itu pidana itu. Nah, tidak saja dalam negeri, dia lintas negara juga. Nah, makanya secara bilateral mesti kita juga buat perjanjian ya, yang memastikan ada resiprokal. Kalau data boleh kirim ke sana, kita juga boleh dikirimin data ke sini. Sehingga data nanti secara komersial bermanfaat bagi bangsa kita, bagi rakyat kita dan masa depan negara. Tetapi bagi orang per orang terlindungi. Tapi Bapak masih harus menunggu undang-undang. Nah, di Indonesia ini sudah ada yang tersebar ya. Di undang, berbagai undang-undang, tetapi belum dikompilasi dan dikodifikasi ya. Menjadi satu undang-undang yang kuat yang ya, secara internasional ada benchmarknya ya. Kita saat ini di dunia itu perlindungan data disebut dengan GDPR, General Data Protection Regulations ya. Kita menggunakan salah satu benchmarknya adalah GDPR Uni Eropa. Ya, itu yang akan kita pakai. Tentu Bang Hotman ini sudah membacanya. Hanya kebetulan ada penyesuaian-penyesuaian terakhir setelah saya kembali dari rapat di PBB ya, ada penyesuaian-penyesuaian terakhir dan saat ini sudah ada di kantor presiden. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa sampai di Senayan dan kita memastikan nanti, selesai. Nanti kita akan tanya satu lagi juga. Aja, dikit aja ya. Apa? Pada saat nanti dibicarakan di Senayan, tentu kita minta untuk partisipasi publik yang kuat, yang aktif, agar undang-undang kita itu nanti menjadi lengkap. Jangan sampai sudah jadi undang-undang minta seperti RUU KUHP pidana. Nah, minta dibikin lagi. Nanti kita juga yang akan namanya tanya perpu, jangan ke anggota sampai. Komisi 1 DPR ada Mas Farhan. Kita akan ngobrol ya Bang Bang Akang dia sekarang. Kang Farhan usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Hot Room.